Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Joni Chan. Hari ini saya akan sharingan sebuah aplikasi namanya Tunai Harian Lab. Jadi Tunai Harian Lab ini kita main game, kita bisa dapat duit. Terus selain kita main game, kita download sebuah aplikasi, kita juga bisa dapat duit. Yang penting ini kita kelarin misinya teman-teman. Misinya juga gampang, jadi ini lumayan cuan juga. Terus kita undang teman, kita bisa maksimal Rp1.500 per teman-teman. Jadi ini aplikasi lumayan cuan juga. Nah, jadi ini lumayan. Jadi aplikasi ini ada di Play Store, teman-teman. Oke, teman-teman, ini namanya Tunai Harian Lab. Nah, Tunai Harian Lab yang download sudah 50.000 orang, jadi masih banyak yang belum tahu juga nih, teman-teman. 50.000 orang masih sedikit. Nah, ratingnya juga bagus 4,3. Jadi kita buka dulu aplikasinya dan kita lihat. Nah, cara mainnya sangat gampang, teman-teman. Nah, kita bisa baca-baca berita, cuma beritanya dalam luar negeri ini, teman-teman. Jadi ini dalam bentuk bahasa Inggris, cuma abaikan saja. Nah, yang penting kita harus tahu cara menghasilkan uang. Nah, ini ada absen harian juga, teman-teman, di atasnya. Terus ini ada misinya. Nah, kita download sebuah aplikasi, misalnya kita download Gapple. Nah, ini harus pertama kali install di HP. Jadi yang pernah install di HP tidak bisa dapat lagi. Jadi harus pertama kali install di HP. Jadi kita install dan download dan install nih, teman-teman. Kita buka aplikasinya dan setiap hari kita main, kita bisa dapat nih, dapat koinnya maksimal 2600 koin. Nah, kita download sebuah VPN, SVPN. Nah, jadi kita buka VPN, kita buka aplikasinya. Nah, begitu kita buka aplikasinya, kita bisa dapat 2000 koin, teman-teman. Jadi lumayan, kita kelarin misinya. Nah, terus di bawah ini, nah ini ada ini, teman-teman. Nah, tugas harian. Nah, kita nonton iklan, kita bisa dapat 200 koin, teman-teman. 200 koin. Nah, jadi kita bisa sehari 10 kali, jadi total 2000 koin. Terus kita undang teman. Nah, kita undang ini, kita bagikan, kita asal bagikan saja kita dapat 500 koin, teman-teman. Terus kita masukin koin undangan, kita masukin koin undangan, kita bisa dapat 800 koin. Lumayan kan, teman-teman, masukin kode undangan saja dapat 800 koin. Nah, terus ini ada game-game lainnya, teman-teman, kita bisa main. Terus undang teman, setiap undang teman kita bisa dapat maksimal 1.500 maksimal ya, teman-teman. Ini ada aturannya. Nah, teman kita menyelesaikan penawaran pertama. Jadi kita punya undang teman. Nah, teman kita nyelesain penawaran pertama, maksudnya misi pertama, kita dapat 600 koin. Terus Rp180 per penawaran. Jadi teman, setiap kita kita undang teman, setiap teman kita selesai misinya, nah satu misi itu Rp180, teman-teman, maksimal 1.500. Jadi kalau teman-teman dapat, teman kita dapat Rp2.000, kita tetap dapat 1.500, itu maksimal, tidak bisa lebih lagi, teman-teman. Nah, jadi ini lumayan juga. Oke, teman-teman, nah jadi ini ada penarikan, dan ini koinnya bisa tukar rupiah, teman-teman. 1000 koin bisa tukar Rp200, 10.000 koin bisa tukar Rp2.000, 50.000 koin bisa tukar Rp10.000, 100.000 koin bisa tukar Rp20.000, 200.000 koin bisa tukar Rp40.000. Jadi saya tukarkan Rp200, teman-teman. Nah, jadi saya convert dulu 1000 koin jadi Rp200. Nah, lumayan kan, teman-teman? Kita tukar lagi. Nah, tukar lagi. Lumayan nih, kita convert saja. Ini sebenarnya sama saja koinnya, teman-teman. Nah, ini berkelipatan juga nih. Sebenarnya kelipatan nih, teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah ada 3.380. Jadi saya bisa penarikan Rp1.500, teman-teman. Dan ini, nah, kita penarikan dan kita tulis nama asli. Oke, Joni. Terus akun dana yang terdaftar, jadi dimulai dari angka 08 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing, dan nomor telepon juga kita masukin, teman-teman. Jadi jangan salah nomor telepon, jangan salah nomor dana, jadi usahakan jangan salah, teman-teman. Kalau salah nanti masuk ke dana orang lain. Oke, teman-teman, jadi saya akan mencoba penarikan apakah
1.500 ini langsung masuk di dana atau tidak? Oke teman-teman, saya sudah penarikan 1.500. Jadi kita tunggu teman-teman. Nah, katanya sih penarikan di bawah 15.000 biasanya tiba dalam 30 menit. Jadi katanya di bawah 30 menit langsung ditransfer teman-teman ke dana. Nah, jadi di bawah 15.000, kalau di atas 15.000 katanya 2 hari kerja. Jadi maksimal 2 hari ditransfer teman-teman. Jadi kita tunggu sampai 30 menit. Soalnya saya di bawah 15.000, saya penarikan 1.500, jadi kita buktikan bersama-sama teman-teman. Oke, kita lihat dananya dulu teman-teman, dan kita cek dulu apakah langsung masuk. Oke, belum masuk, kita tunggu nomor dananya teman-teman. Kita tunggu nomor dananya. Kita tunggu masuk ke dana teman-teman. Kita tunggu masuk ke dana. Kita tunggu lebih kurang 30 menit. 3 hari kemudian. Oke teman-teman, sudah 3 hari dari tanggal 15 nih, sudah tanggal 18 teman-teman. Nah, jadi ini masih belum dibayar. Cuma ada beberapa orang bilang dibayar, cuma ada sebagian bilang belum dibayar. Nah, mungkin teman-teman yang sudah dibayar boleh dibuktikan lewat komentar-komentar. Jadi ini dari saya sih belum dibayar. Katanya sih di bawah 15.000, 30 menit langsung cair. Cuma sudah 3 hari, 1.500 saya belum cair. Nah, jadi saya nggak bisa bilang scam atau bukan. Nah, nggak bisa bilang bayar juga, soalnya saya masih belum dibayar. Cuma ada beberapa orang bilang itu dibayar. Nah, jadi ini aplikasi sangat membanggakan. Jadi oke ini teman-teman, jadi mungkin kalau teman-teman masih berminat langsung download saja teman-teman, linknya ada di deskripsi video saya ini. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan tuh semoga bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.